Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Jelon. So, di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Kali ini kita bakalan coba ngejailin orang ya guys ya. Kita coba ngejailin orang dengan malingin mobil orang waktu itu yang pernah gue bilang ke kalian ya guys ya. Kita bakal coba malingin orang dengan mode invisible. Di saat nanti gue itu nyolong mobil, nanti di saat perempatan, pertigaan atau belokan itu gue bakal ngilang. Dan kita bakal coba lihat aja bagaimana reaksi orang di saat nanti mobilnya langsung hilang ya guys ya. Kita langsung eksekusi RP-nya aja. Let's go. Pohon palem belum dicobain. Sek-sek digesek. Sek. Oke guys, kita bakal coba ke Garkot aja ya guys ya. Dan sekarang gue itu pakai ya ini dia kursi roda. Gue pura-pura kalau misalkan gue itu kayak tak berdaya ya teman-teman. Nah ini nih menarik nih teman. Makasih bang ya. Wih, mobilnya bagus ya bang ya. Oh mobil apa ini bang? Keren gimana? Aduh bang Yanto, aduh. Tolong. Aku boleh ikut gak sih? Kok tolong sih? Orang mau ikut tolong. Ini mobil apa bang? Keren banget. Ini mobil apa? Jangan ketawa-tawa, gue tanya-tanya lu ketawa. Kenapa sih? Ayo bang! Abang kena? Halo, yo, sini-sini gue tungguin bang. Aman-aman. Gue tungguin. Aduh, tolong. Mobilku, tolong. Bang Yanto, saya gak punya lagi. Coba Bang Yanto. Mobilnya buat saya ya, saya jual ya bang ya. Jangan di dimak ini tolong banget tolong. Jual aja. Ini makasih banget sumpah. Cuma ini punya. Buat suku cadang nyambut kayaknya menarik bang. Makasih banget ya bang ya. Thank you. Jangan. Bang Yanto, tolong mobil saya cuma satu jangan. Oke guys, kita hilang guys. Dia bakal nggak tahu nih keberadaan dari mobilnya karena kita hilang guys. Dia nggak tahu tuh dia lagi nyariin guys. Bentar, ini kalau misalkan gua turun pasti mobilnya hilang guys. Jadi kita nggak boleh turun nih. Nah kita diem aja guys kayak gini. Anjir ada polisi guys. Patroli. Oh my god. Mobilnya satu banget astaga naga. Sial banget lagi. Mobilnya hilang. Astaga naga. Gak usah kita munculin ya guys ya, gak usah kita munculin. Kita umpetin aja mobilnya guys. Nah, mobilnya kita bakal coba umpetin di sebelah sini aja, teman-teman. Nah, tapi jangan sampai dia pakai vale sih ya, guys ya. Kalau misalkan pakai vale sih anjir ente banget, guys. Asli. Sumpah kalian kalau misalkan ke kota ketemu gua, aduh jangan harap mobil kalian aman ya, guys ya. Mau mobil kalian satu mobil mau mobil kalian dua itu pasti diambil sama Yanto, guys. Nah, kita bakal coba parkirin aja mobilnya itu di sebelah sini aja ya guys ya. Nah, ini dia guys. Kita udah tampilin. Kita kunci guys. Oke, nice. Kalau gitu kita jangan sampai ke Garkot terlebih dahulu ya guys ya. Pasti nanti kalau ke Garkot itu dicurigain sama orang tersebut. Orang tersebut pasti digarkot sih guys ya. Kita bakal coba cari korban selanjutnya aja guys. Let's go. Senam otot dulu biar nggak tegang. Bang, halo. Abang. Woi Bang Yanto, ngapain di sini? Boleh numpang kah? Ayo, gendong. Ah, gendong emang ada teman di ada dalam. Ada orang di dalam Bang Yanto. Lah, oh. Gendong boleh, gendong. Woi, gendong. Eh, nggak kelihatan, Cok. Udah, yang bener, gue gede kayak gini, masa nggak bisa digendong? Bentar, Bang Yanto, bentar. Oh, dia nggak bisa gendong? Yeah, gua atau gimana? Dia pusing. Ya udah, gendong gue aja dah. Oke, gue gendong. Ini mau kemana, ente? Mau ke
mekanik Bang Yanto, mau servis nih kotor banget. Anjay. Habis dari mana Bang Yanto ini? Habis jalan. Lah udah dari mana pasti lau? Pasti kamu lagi buat kerusuhan ya. Kagak lah, masa iya buat kerusuhan. Makan nane Bang Yanto. Lah itu kan mekanik di sono kocak. Oh iya ya. Kagak, lu kira gua kira lu mau diantar kemana gitu. Ya kagak lah. Oh, oke. Kok saya takut ya? Jangan takut-takut kayak begitu. Iya, takut banget lu sama temen gua. Bang saya belajar dari yang sudah Bang mau servis Bang. Ini Bang teman saya. Oke. Okay. Saya yang bayarin Bang, aman. Oi. Kalau servis saya nih servis. Plus plus bisa. Buset plus plus. Biasanya Bang Yanto suka. Woi, cipeli pempang. Plus plus. Gua pengen lihat ini Bang. Eh kok ototnya ngapain anjir lu masih nempel ke gua, kocak. Iya. Lah ini dalamnya ada kayak roll cage gitu ya? Emang ada? Iya, aku lihat roll cage, terus ada kayak apa nih? Dalamnya juga sini diganti coy. Ada anjir ada pencet-pencetan kayak gitu. Ya ini pencet Bang Yanto, gue ngeri meledak itu. Ama iya, coba kali ya gue pencet ya. Jangan jangan asal coba pencet, gue ngeri. Mau gue pencet, boleh enggak dipencet? Jangan dipencet. Eh buset. No kan bener. Ah, mobil gue hilang nih habis ini nih. Buset, buset. Hilang dah mobil gue. Ada di depan. Udah dibayar belum? Oh, belum. Mobil dapat. Yanto, mau kemana mobilnya Yanto? Makasih ya Bang ya mobilnya. Jangan Yanto, kita lagi ada sesuatu Yanto, jangan diambil. Mobilnya saya jual sama Mbut karena Mbut perlu suku cadang. Jangan Yanto, kita sedang kekurangan jangan, mobil Yanto. Ini. Yanto, makasih ya Bang ya. Joget dulu dong, joget. Yanto. Joget dulu joget. Enggak, joget dulu biar nanti mobilnya dibalikin. Apapun joget itu, joget, joget dulu joget. Oh, oh, berhenti, 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 berhenti. Joget dulu. Kurang, kurang asik, kurang asik oh, jogetnya. Kayak gimana dong? Ya, coba coba. Siapa ente yang pakai baju hitam joget dulu. Nanti biar mobilnya dikasih. Ini. Sakit banget matane Bang Yanto, bentar, bentar. Loncat, loncat, loncat. Bang, Bang, ganti rugi, Bang. Nah ganti rugi apaan kocak? Lu nabrak gue Bang. Dah siapa anjir. Nabrak lu? Kagak nabrak lu gue kocak. Hey, Ento. Woi. Iya iya kenapa kenapa? Mobilnya. Iya joget lagi. Dulu, dibilang joget dulu nanti dikasih kita serius. Lagi ada sesuatu Yanto. Serius. Enggak Yanto soalnya enggak mau tahu ada sesuatu atau enggak ada sesuatu tetap aja dimalingin. Ini kita udah joget terus Yanto ngapain lagi? Nah itu yang satunya aja belum joget gimana sih? Hey, dan Mas joget dan Mas. Kocak. Hilang. Eh mobil kita dicolong Yanto, Co. Dan dia enggak tahu. Ini tinggal Yanto anjir. Sedih ya lu. Sakit banget mata gua. Sedih enggak lu mobilnya kan diambil? Apa, Co, emang ya, kita enggak bisa bergaul sama Yanto. Enggak bisa bergaul sama Yanto. Ale-ale coba lagi, terima kasih mobilnya. Mana Yanto, mobilnya Yanto. Yanto. Jangan di sini Yanto, sakit banget mata gua. Yanto. Buset. Gila guys, mobilnya bagus banget guys ya. Sangat menarik sekali. Oke, enggak ada orangnya guys. Jadi kita aman aja untuk naruh mobilnya di sebelah sana guys. Ini mobil apa anjir? Dajal banget mobilnya. Buset dah guys. Lihat. Berhenti pun udah kayak wah gila guys. Kalah mobil-mobilnya ya. What the f... Guys, ini guys yang udah gue bilang guys. Kalau misalkan gue nyuri mobil guys ya, mau gak mau, ini emang harus gue taruh di atas guys. Wah, ini harus ditaruh atas ya guys ya. Kalau gak ditaruh atas sih, wah gila sih. Wah, mau gak mau kita akan keluarkan kargo bob kita guys. Dan kita bakal coba taruh mobil ini di atas gedung aja guys. Lu gue bilang kalau misalkan gak ditaruh di atas gedung tuh pakai vale, kurang ajar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah mempunyai kargo bob dan kita bakal langsung aja taruh ini mobil di atas gedung ya teman-teman ya. Karena susah guys kalau misalkan kita taruh di bawah pasti nanti dibikin di apa deh di pakein aplikasi vale, terus abis itu nanti mobilnya bisa diambil lagi guys. Usaha kita sia-sia. Ya udahlah guys ya, ini mobil orang kayaknya banyak guys. Yang tadi mobilnya satu doang, terus melas banget kan kayak gitu kan. Nah kita taruh aja di sebelah sini guys.
Nah, gini kan aman tuh ya guys ya. Nah, satu mobil udah kita dapetin, kita taruh di atas gedung. Kalau gitu kita bakal coba langsung aja nyari korban selanjutnya guys ya. Menarik sekali ya teman-temannya. Aman aja guys. Masih aman kok guys. Yanto! Oh, Yanto. Anjir, sakit banget, Cok. Yanto. Pedih banget anjir. Yanto, temanku. Mobil apa nih? Teman. Temanku. Itu temanku. Ini kaburnya kabur, mobil gue juga tadi. Jadi ini yang ngambil mobil gue, guys. Yanto. Lu bisa enggak usah usil jangan sehari, Yanto? Yanto. Tolong Yanto. Lu bisa enggak usah gitu. Gua enggak perlu mobil lagi. Ini mobil yang tadi, guys. Gue dapetin mobil dia lagi ya teman-teman ya. Ternyata dia pakai aplikasi Vale ya teman-teman ya. Yang pastinya ada yang ngejar gue sih ya guys ya. Pasti banget ada yang ngejar gue guys. Satu, dua, tiga. Oke, dua orang doang. Apa abang? Kenapa bang? Gak kemana-mana abang. Abang mau kemana bang? Justru guys, kita bakal coba ngilang ya. Dan kita bakal coba lihat reaksinya mereka itu kayak gimana guys. Emang bisa ngejar? Gak bakal bisa ngejar kali. Emang bisa ngejar? Gak bakal bisa kali. Oke guys, kita bakal ngilang di sini guys. Kelihatan. Apa? Emangnya bisa ngejar? Bentar. Harus paprasan ya guys ya, belokannya. Nah ini dia guys, di sini. Aduh anjir, ketabrak guys. Emang bisa ngejar? Bisa lah. Gak bisa lah. Oke guys, belokan ini guys. Ayo balapan ya toh, ayo balapan. Ayo balapan. Gue lagi nih guys ya. Ayolah sini, let's go. Tanto. Yo. Kita perlu lah. Ini gue lagi dikejar nih sama teman-temannya dia nih. Hapus gue ngilang. Aduh. Ketahuan, guys. Mana, Cok? Ketahuan, guys. Kanan apa kiri? Let's go. Ini dia guys, yang gue bilang. Wah, langsung lost fish coy. Nah, gini kan mantap guys. Baru kita nyalain lagi nih guys ya. Anjay. Kalau gitu kita langsung aja naikin ke gedung guys, let's go. Oke guys, ini mobil yang ngejar kita tuh. Nah itu dia. Oi bang. Halo bang, mau nyak mana? Abang mau kemana sih? Ini cowok mobil tempok. Ah apa sih lagi kocak? Orang gue lagi lari. Eh mana mobilnya ya? Oh ini. Mobil aing mana? Please aing pakai sepeda, iya capek. Pengen gue jual abang. Halo, weh ini dia mobil keren, bagus banget. Mantap anjay. Gila mobil apa Yanti nih bang? Woy. Yanti. Pengen tau aja lu. Gila, mau lah nyobain, pelit ini, banget. Ini pink bukan sih? Nyewa tapi ya, ini pink ya. Nih. Nyewa ya. Nyewa, mau. Kikir. Masa ya $200 aja? Iya boleh $200. Tuh ayo semain, let's go. Janganlah $200, murah banget nih. Berapa? Seribu lah. Ambil nih. Ayo mana $200, pelit banget, boleh minjem doang. Seribu lah. Ini mobil, gua tampar mobil nih kan. N1 mana gua tampar ya, lu. Ini mobil boleh gak? Pelit banget abang, nyetir doang, ah. Kagak mau hey, lah. Yanto, mobil biru mana Yanto? Apa mobil biru apa sih? Mobil biru mana Yanto? Orang ada mobil biru. Mobil biru apa? Oh dia sengaja pura-pura minjam. Pito! Rupanya dijual dia. Pito! Jangan lu jual kombut Yanto. Apa Yanto?
Pita lu sendirian atau berdua, Pita? Anjir mobilnya bagus-bagus banget semuanya. Gila, mobil lu bagus banget, toh. Anjir. Woi, gua diapain ini? Lu gua culik. Diculik kemana, anjir? Ngumpet di jauh-jauh, wis, dari warga. Kemana? Harusnya dia suka nyandalannya, kita sandra. Lu diapain, kocak? Jangan kita sandra ini, Yanto. Yanto, aku memiliki beberapa pertanyaan untukmu. Aku, nomorku. Ada nomorku kalau mau. Sabar, nanti. Apa? Kau ini kalau baju biru sama baju merah apa bedanya, Yanto? Kalau kau baju biru, kenapa kau damai banget? Ya kalau baju biru mah mode kalem tapi jahil, kalau baju merah biasanya barbar mode on. Ledak kalau baju merah. Enggak lah, berarti biasa aja. Jadi kalau ini lagi baju santai. Baju santai, tapi ngejahilin orang sih biasanya kayak gitu. Ya makanya buruan. Itu aku mau ditangkap sama GTR ini nih, tenang, yang Supra kita ini. Kita aman kan kau, Yanto? Sama kita kau pasti aman, tenang. Aku mau digebukin sama masa katanya. Macem betul ya, wis, ya wis, kasih tau wis. Emang kamu mau bantu aku? Ayo kita bantuin. Serius apa, kah? Lah, ayo. Tenang aja. Kita selalu membantu. Gua bisa pasang nos, Cok. Di mobil ini kenceng banget. Lu mau? Mau, wis. Nos apaan? Itu Yanto punya nos baru. Tuh. Pasangin nos. Jadi setelah mobilnya kan jadi 1000 km per jam gitu. Nah, tuh. Nah. Kasih dulu kuncinya lah ke Yanto. Bisa kasih kunci. Ah, coba. Bisa nih, mobil dia ini. Kau naik sana, Yanto? Kau naik sana? Percaya aja orang-orang. Aku naik dulu ya? Ya, kantong berapa kau, Yanto? Aku kantong 929. 929, wis. Nah, tuh. Lah, kok gendong gua lah? Oh, bisa ini nggak? Bisa, kok nggak bisa nyala? Oh iya, bisa jangan nyala. Jangan kunci, thank Yanto. Thank you. Yanto damai lah kita, Yanto. Damai kita, Yanto. Bareng lah, Yanto. Aduh, Yanto. Hilang. Kita harusnya bawa dia, bukan dia yang kita bawa. Ya kan lu bisa kasih belanja. Lu kasihin pure, lu kapan itu blow on. Aduh anjir, ngakak. Yanto kok udah hilang sih? Udah hilang. Lu udah dulu blow on yang senjata dibuang. Udah tahu Yanto iseng lu tuh. Kan dia udah ngomong ya kalau baju biru tuh iseng. Aduh. Ya, tapi kan masang mas kan emang harus turun dulu. Enggak. Aduh, anak orang berdua kayak begini banget ya. Dia dengerin suaranya. Ada suara gak ada mobil lah, Jing. Guys, yang penting kita dapetin dua mobil ini ya guys ya. Ini kita bakal jadi public enemy yang parah banget guys, karena kita malingin mobil orang guys. Wah gila sih guys. Oke, seperti biasa kita bakal coba taruh mobil ini. Ya seperti biasa ke gedung ya guys ya, kita bakal coba taruh guys, let's go. Oke guys, kita bakal langsung aja taruh mobilnya di gedung ya. Karena kalau misalkan nanti nggak di gedung, ya kalian tahu lah ya guys ya, ada aplikasi Vale yang bahaya ya guys ya. Mobilnya gua taruh gedung dulu ya, biar nggak bisa dicuri. Aduh anjir. Seharusnya mereka gak bakal bisa sih guys ya. Ke atas gak bakal bisa. Nah, kita udah taruh mobilnya, ada 3 di sebelah sana ya teman-teman ya. Masih kurang guys. Kita menjauh terlebih dahulu ya kan. Nah, kita parkirin aja nih helikopter kita. Di mana ya guys ya? Ada baiknya kita parkirin. Iya di sebelah sana guys. Di samping tempat biasa kita nanti ngambil mobil guys. Nah, kita taruh aja di sebelah sini guys. Nah, gini kan enak guys. Sabar. Nah, kita taruh di sebelah sini guys. Nah, menarik guys. Nice. Nah, udah guys.
gini kan enak ya guys ya. Oke, kita bakal coba langsung ke Garkot kembali ya guys ya. Siapa tahu aja ada yang lebih menarik lagi mobilnya guys. Let's go. Ditangkap, Bis. Bit. Tenang. Wis, ke sebelah ya, Wis. Ke sebelah ya. Wis, gendong. Turunin cepet. Wis, gendong. Gitu, Wis. Wis, gendong. Bit, kakak harus bawa karung, Bit. Wis, itu, Wis. Kalau dikarungin. Kamu betul-betul kayak Yanto ya. Bit. Kejar, Bit. Helinya sabar guys. Ada orangnya sabar dia ada dapat dua mobil. Sabar. Helinya. Kok bisa bawa enggak? Mana orangnya? Helinya mau diambil. Helinya mau diambil. Kejing. Dikunci cuy. Emang di ini enggak bisa. Ya ampun orang enggak bisa naik sepeda. Ya ampun bener. Oke. Dah, enggak bisa dinaikin, enggak bisa dinaikin. Gak bisa pakai lockpick mau. Gue bisa masuk nih. Mana bisa masuk gitu gendut. Dan tuh enggak ke situ masuknya. Dah tenggelam gua. Ah coba lagi. Wah, mobil gua. Ya, bisa kena kopter gue lagi. Bisa diambil, Wi. Nyari lagi dong, Cok. Eh, gua enggak bisa keluar anjing. Helikopternya enggak bisa, guys. Helikopternya enggak bisa. Bisa gua cangkel dari luar, Pit. Helikopternya enggak bisa. Gendong dong, bisa enggak? Enggak mau. Oh, 500 dolar dulu. Enggak mau. Sini, Wis. Ah! Tolong. 500 dolar dulu. Gendong. Anjir ngakek gue. Sumpah. Jadi kita cabut aja ya guys ya. Kita cari yang lainnya ya guys ya. Ini soalnya kalau misalnya ngurusin mereka gak bakal ada habisnya guys. Nah kita cabut aja guys. Cabut. Dia ngurusin helikopter itu. Padahal helikopter itu, oh ternyata helikopter itu kalau misalkan diparkirin di air itu nggak bisa guys. Kayak gitu, jadi rusak otomatis. Ya udah, kalau gitu kita coba ke Garkot aja guys. Let's go. Jangan lupa serosot, trot. Nah ini mobilnya bagus nih bang. Boleh nebeng nggak? Ayo nebeng nggak? Angkat Luis. Bau sangit. Jangan bagus, jangan. Jangan, Vito. Demi apapun Vito. Mana Kars? Ya Bang Vito. Aduh. Ada Vito. Nebeng bang, bang aku mau nebeng. Bang aku nebeng. Yanto mana grapplingmu Yanto? Bang aku mau nebeng. Halo Yanto. Bang aku mau nebeng. Abang. Bau sangit. Aduh aku digendong. Tolong. Kenapa? Ini gara-gara kau. Kita jalan genteng. Kita mati. PES kita hilang dulu. Atau ganti rugi gak? Ganti rugi. Apa itu PES? Yanto gak pernah pakai PES. Anak-anakku, teman-temanku, keluargaku lagi ditembakin sama orang ya kan? Aku gak tahu PES itu dapat dari mana. Dablek gue kalau misalkan tak kandani. Aku mau diapain nih? Aku gak mau mobil, kau yang urus. Cepat. Cepat. Ini Yanto ganti rugi. Aku mau diapain? Turun. Jadi jangan kita turunin. Ya udah kau ini, kau cepet. Apa aku mau diapain? Aku enggak punya apa-apa, sumpah. Apa aku enggak punya apa-apa ini? Ini jadinya gimana nih? Aku enggak tahu nih. Ini keadaan genting aku dan Vito bingung cara membantu keluarga. Lah ini bukannya temanku. Ya temanku, aku boleh naik enggak? Enggak. Yanto, please. Yanto. Naikin wis. Jangan pindah kocak. Itu naikin. Ya coba. Kok bisa naik sih guys? Iya.
Cepat 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 jagain jagain bos, cepat bos. Sumpah demi aku, gue mau naik. Please. Mobil gue udah hilang satu sama kau. Please. Yanto. Kita butuh mobil balpro. Tuh meledak, meledak, bang. Kita butuh mobil Yanto. Yanto, please. Aku butuh kau. Please, Yanto. Dapat mobil lagi, yes. Aku dapat mobil lagi. Let's go. Gue dapat mobil lagi, coy. Ntar, kita buat pursuit ya guys ya, makasih bang mobilnya bang, thank you abang. Gila mobilnya kenceng banget, bro. Gila ini mobilnya lebih kenceng daripada yang tadi guys ternyata. Emang bisa ngejar, ini mobil kenceng banget ternyata. Wah! Kabur. Kelebihan kan lu anak dajal. Tahu gua butuh banget Yanto. Yanto. Tolonglah bantu kami. Tolonglah. Yanto kalian kita berteman Yanto. Gua ada tiga armor. Ya udah. Iya, gua ada 3 armor, tapi enggak tahu udah bisa tangkap gua atau enggak gitu. Ah. Dikejar-kejar anjir. Aduh, cabut. Nih kita gak usah pakai invisible dulu guys. Kita coba ya pursuitnya dari seorang Vito Corleone apakah bisa teman-teman. Kita cabut aja guys. Awas. Ya, dia nabrak guys, Itu dia nabrak tuh warna. BC fokusnya motor BC. Hey. Gila. Gila, itu kenceng banget mobil. Gila kenceng banget ya. Itu mobil atau apaan itu mobil? Kenceng banget mobilnya anjir. Jatuh lu ambus lu. Gua kesini. Anjir. Aduh anjir. Cabut. Udah kau nyerah aja Yanto. Oh ya aku menyerah. Aku turun. Aku turun. Ya ini serius aku turun nih. Aku turun. Aku kasih armor. Mas. Kenapa mobilku berasap? Aduh. Ambil dulu pas ya aku. Ini armornya aku. Mana armornya? Armornya aku kasih di situ. Di sini aku taruh tadi. Mana? Yanto, not again, please. Not again, Yanto. Ayolah, lu olang. Yanto. Mati kau semuanya. Mati kau. Ku tampar anjir. Yanto. Oh ya shit. Ah nice. Oh shit. Tolong, mas puji. Nah, dipit. Nah, dia. Naik mobil. Gendong. Nah, sip. Ah udah lu mau ngomong kasih. Bokebut kalau dia turun dia meninggal. Cepet. Jangan. Jangan kasih pelan bokebut biar dia turun meninggal. Nah. Ini kantong. Gua enggak bisa ngeliat kantong lagi, astaga. Kantong berapa, Wis? Sebutin, Wis. Pelan kantong anjing. 1 2 3 4 7 3. 1 2 3 5. Wih, keos banget. Ya makanya ya tolong. Eh, kok gua melambat ya? Anjir melambat, Cok. Ya, melambat.
Ah, udah skema belum pasti Yanto nih. Skema. Dia hilang kan, Dok. Oh, Yanto. Dia berhenti, pasti dia berhenti. Enggak. Yanto. Tolong. Lontong. Lontong. Tong lontong. Aduh. Oke, okay, berhenti di situ dulu. Berhenti di situ dulu. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Jangan bergerak. Oke, okay, gue healing dulu nih. Gue healing dulu ya. Healing, healing ya kan. Nah, healing. Nah, cakep. Jadi gini nih. Intinya ini mobil ini, mobil lagi. Jadi intinya ini armor ada di badan gua sebetulnya 3. Jadi kalau misalkan emang bisa nangkap Yanto, nah, Yanto kasih nih. Tapi tuh ikan, nah ini serius nih armor nih. Ini armor saat 3 biji ada di tangan gua. Bagaimana cara menangkap dan mengambil vest dari Anto? Jadi shit. Mau nembakin gua kan lu. Jelasin. Ya ini ada di tangan Anto. Gimana cara ngambilnya? Oh shit. Oh. Sumpah demi apapun. Kita pakai teaser. Bisa dia keluarin apa tidak. Healing dulu. Healing. Anjir, anjir. Sabar. Healing dulu. Dia mati atau enggak, guys? Wah, dia mati, guys, jangan-jangan. Wah, dia mati, guys, jangan-jangan. Oke. Oke. Anjing kok ya. Pit, mobil kau kunci kan, Pit? Kunci. Ya udah lah, Pit, iko, Pit, Pit. Udah, iko. Ayo, Anto, wis, pindah kursi, wis. Asyik. Cepet. Anto. Aku gak dikasih gerak, dia punya Anto. Tenang, mobilnya gue kunci. Kau pindah ke city ini cepet, Pit. Mobilnya gue kunci. Tuh, mana sih yang tanya, Cok? Entah. Yang tuh keluarga aku ditembak, Din. Mana sih dia? Kau menghilang. Yanto! Wisis! Udah, cepet dia! Gua kalah malu, Yanto! Asyik, kagak dapet cowok anjir mobil Lamborghini. Aduh Tuhan, kagak dapet anjir. Pak. Pergi atau Yanto naik pitam. Nggak jelas loh. Yaudah lah guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu support aku guys. Seperti biasa, kalau kalian ada ide apapun itu, kalian komentar di bawah. Kalau misalkan udah gue love, itu tandanya udah gue baca. Kalau gitu gue Jelol, see ya. Bye-bye. Oi. Mekanik keliling. Jasa mekanik keliling tuh, bro. Mekanik keliling. Halo. Jasa mekanik itu tuh ada katanya jasa mekanik keliling. Halo. Mekanik keliling.
Iya tuh ada jasa mekanik keliling katanya tuh. Mana ya? Widih, kangen sama Yanto. Anjir, gue emang kenapa anjay dikangenin kocak? Kangen sama gesek-gesek dulu enggak sih? Kok bajunya berubah itu? Berubah ini pakai baju ini Yanto. Biasanya. Halo. Kalau merah itu dia ini. Bang Yanto dia kan dia. Kalau biru itu orang baik, ya kan? Ini siapa sih? Ini siapa? Kok gitu sih ya? Yanto orangnya baik, kagak pernah ini, enggak ngapa-ngapain. Merah jahat. Kagak, kagak jahat. Yanto coba buka topeng Yanto lebih tampan. Buka topeng. Bang Jo. Yanto. Buka topeng nanti kalian kaget tahu. Boleh pinter lebih tampan buka topeng. Astagfirullah. Lebih tampan topengnya ketang. Dibilangin. Pakai lagi Yanto, pakai lagi Yanto. Halo, Pak. Yanto botak Yanto. Itu kan botak kocak. Kocok cicak. Boleh pinjam senjatanya bot enggak ya? Ayo main golop, yo, main golop. Ayo, Pak. Ini Pak, ada, Pak. Pada mau main golop? Gimana tuh? Yo. Tapi jangan diledakin dong. Ya kagak lah, masa yang main golop diledakin kocak. Ah bohong, Yanto ledakin terus. Kagak. Mana ada, coy, main golop diledakin. Lucu jangan banget. Jangan zuzon mulu sama Yanto. Iya, zuzon mulu. Iya, ini udah pakai baju biru berarti dia baik. Anjir, gua kena cuei gua sumpah. Iyalah, oh, baik anjay. Iya, kah baju biru baik? Iya, kalau baju biru siapa sih jahat dia? Enggak, Conan katanya biru baik tapi masih agresif. Kagak kocak. Aku punya item ini, Cok, item golop. Jadi main bisa main golop di sini. Coba. Boleh. Ayo, ayo. Sorry ya, gue menjauh. Ini kantong mau kantong berapa ini? Kantong berapa? Gua sih 4, 8, 4, 13, 21, 13, 4. Sabar. Baris kocak. Baris kocak. Nah iya, nih depan-depan. Baris, woi. Gua paling belakang gimana cerita? 13-4, Bang. Enggak rapi. Udah oke pembagian sembako nih. 13-4, Bang. Iya, enggak rapi nih. 13-4, Pak. Kantong berapa? 13-4. 13-4. 13-44 ya? Oke. Iya, Pak. Belakang, Bang. Bang. Gua kasih golopnya ya. Dengan suara gua enggak, Bang? Ini gue kasih golopnya nih. Set. Duar.